Agak cepat aja. Jadi yuk, Juni. Gimana tadi Kak Baim, enak-enak kok makanannya? Iya, iya, enak-enak makanannya. Nyobain apa aja Kak tadi Kak? Semuanya, sop buntut, segala semuanya kita cobain pakai kawan segala. Jadi emang favoritnya makanan Nusantara gitu ya? Iya, iya, iya. Ya, langsung aja. Kalau kemarin gimana Kak? Kak Bawa? Iya. Kak Bawa itu apa? Sudah aman, tidak ada gimana-gimana. Kakak jangan kena siapa? Jangan situ kak. Ya baik kak. Tapi kan waktu mau sebelum Idul Adha itu kenapa gitu kak? Sampai ya, dilarikan ke rumah sakit. Dia cuma apa diare banyak banget tapi juga sekali sampai ke rumah sakit. Penyebabnya itu karena kuret apa gimana kak? Gak tahu makanya. Tapi darah baik dari dokternya sendiri juga. Gimana kak? Masih beri sadar kirain kenapa-napa tapi ya gak apa-apa. Dia apa salah makan gak? Kalian sedikit dong support buat Shana seperti apa sih? Gimana sih? Terbaik aja. Ya. Ah, gimana kabarnya setelah mendengar kabar ini? Nah, apa-apa, keluarga juga apa-apa. Mudah-mudahan, semuanya yang terbaiknya. Saya juga gak pernah untuk WhatsApp sama teman-teman. Kalau ke Raffi ya? Iya. Tapi ke yang lainnya, gak mau ikut campur. Berarti Kak Paula sekarang udah aktivitas seperti biasa ya, Kak? Untuk prank. Udah aktivitas seperti biasa berarti Kak Paula ya? Kalau tadi tanya makan, dia lagi.